Ya oke, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan memberikan rekomendasi buat teman-teman ya, ada tempered glass dan juga ada skin ya untuk Poco X3 Pro ataupun Poco X3 NFC. Nah, kenapa saya membeli paket ini ya? Nah, karena agar supaya nih smartphone kita akan lebih awet, terutama di bagian backlight belakang ini, kita akan nanti coba pasang skin ya, biar nanti nggak mudah jamuran dan lain sebagainya. Oke, nah di paket ini juga di dalamnya itu terdapat tempered glass buat si kameranya. Oke, nanti kita lihat ya. Dan sekarang di sini kita langsung saja unboxing paketnya nih teman-teman. Oke, yuk kita langsung saja buka. Ini dia teman-teman ya. Oke, nah ini apa nih di dalamnya nih? Kita coba lihat ya. Oke, ini ada, oh ya ini skin ya. Nah, ini skin teman-teman ya. Ini skinnya yang warna polos ya, warna bening, cuman ada motif seperti batik ya. Oke, nanti kita coba pasang. Kemudian ini juga udah kita dapat alkohol kering dan basah. Ini dalamnya kosong dan tempered glassnya ada di sini ternyata ya, dilapis lagi nih. Oke, kita lihat ya. Oke, sebentar nih. Oke, ini. Kita potong aja ya. Bubble wrap-nya. Ya, enggak susah. Nah. Oke, ini bentuk pengepakannya bagus ya. Jadi saya sudah beli untuk si Poco X3 NFC sama di toko ini juga ya. Ini harganya berapa loh teman-teman tebak? Ini harganya 16.500 ya. Ini sangat terjangkau sekali ya. Oke, nanti kalau misalkan yang mau beli, saya akan simpan linknya di deskripsi box. Oke, ya oke teman-teman, ini ya, jadi di dalam paketnya itu saya mendapatkan bonus yang ini nih kayaknya nih ya. Terima kasih ya sekali lagi buat Rizky 21 Store ya. Oke, nah jadi untuk tempered glass yang ini saya nggak akan pasang dulu ya di smartphone-nya, karena di sini masih terpasang TG bawaan dan masih bagus. Oke teman-teman, jadi nggak saya buka dulu lah. Ini buat cadangan saja, nanti biar kalau ada apa-apa di yang ini bisa langsung ganti pakai yang antara satu atau yang ini nih ya. Oke, jadi sekarang di sini saya akan pasang skinnya saja, dan saya juga akan coba pasang si tempered glass buat di kaca kamera ya. Oke, gitu. Yuk kita coba pasang terlebih dahulu ya. Ini dia teman-teman ya, ini sudah terpasang guard skin ya, atau skin, dan juga di sini saya sudah pasang tempered glass buat di buat di kaca kameranya nih teman-teman ya. Ini sudah saya pasang, dan ini juga skinnya ini keren banget teman-teman. Ini warna metal bronze ya, ini terpasang skin jadi seperti ini ya. Tuh, beuh, mantap nih, keren ya. Oke, jadi itu ya, jadi kenapa saya pasang skin ini biar awet aja teman-teman. Karena kalau misalkan nggak pasang skin seperti ini, biasanya nanti kalau kita pakai case itu akan muncul jamur dan bisa baret-baret loh. Jujur bisa baret-baret ini. Oke, itu dia ya. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ini jadi bahan referensi buat teman-teman semua ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.